Sebab itulah walaupun ketinggian kita mungkin sama, tetapi kepanjangan tali skipper kita mungkin berbeza. Okey, video saya kali ini saya akan kongsikan cara nak ukur kepanjangan tali skipping. Okey, jom kita mulakan. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah subscribe YouTube channel saya, especially yang baru je subscribe. Kalau korang ada soalan ataupun cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Kepanjangan tali skipping ni sangat-sangat penting, especially kepada beginners yang baru je beli tali skipping. First thing yang kita kena buat adalah kita kena tentukan kepanjangan tali skipping tu sesuai dengan kita. Sebab apa kan? Kalau tali skipping ni terlalu panjang, tali skipping tu terlalu ada lebihan dan dia akan meret jalan. Ianya dapat mengganggu cara kita nak berlatih ataupun nak mahir dengan basic skipping. Sama juga kalau tali skipping yang terlalu pendek, kita nak lompat sangkut belakang kaki. Jadi secara asasnya memang kita kena dapatkan kepanjangan tali skipping yang sesuai dengan kita. Ada dua kriteria cara nak tentukan kepanjangan tali skipping yang sesuai dengan kita. Yang pertama adalah berdasarkan dari ketinggian kita. Dan yang kedua pula adalah berdasarkan dengan cara kita pegang tali skipping. Okey, mula-mula saya akan kongsikan cara nak tentukan kepanjangan tali skipping kita berdasarkan ketinggian kita. Cara dia adalah kita pijakkan sebelah kaki dengan tali skipping dan kita ukur kepanjangan tali skipping ni yang bahagian tali sahaja berada di sekitar bahagian dada ataupun di bawah ketiak macam ni. Okey, ini adalah kepanjangan yang standard untuk orang macam saya. Tinggi saya adalah 171. Okey, jadi kalau tali skipping korang terlalu panjang, korang boleh pendekkan, korang boleh buka kat belakang ni, korang boleh adjust stopper ni ataupun korang boleh buat knot pada tali skipping ni, yang mana saya akan ajar pada next video nanti. Okey, kriteria yang kedua pula adalah berdasarkan cara kita pegang tali skipping. Okey, untuk beginners yang baru mula, kebiasaannya mereka akan pegang tali skipping dengan cara tangan yang terbuka. Okey, ini bukanlah satu kesilapan ataupun satu kesalahan. Ianya okey dan ianya adalah standard untuk beginners yang baru belajar. Kerana tangannya terlalu terbuka dan berada jauh dari pinggang, jadi beginners akan lebih gemar ataupun lebih selesa menggunakan tali skipping yang lebih panjang. Tapi kalau orang yang dah biasa main, yang dah pro ataupun intermediate dan sebagainya, mereka lebih gemar merapatkan tangan dengan pinggang. Ini adalah untuk memudahkan mereka buat skill macam cross dan sebagainya, sebab pergerakannya hanya berada pada dekat badan sahaja dan tak perlu pergi jauh pun. Sebab itulah bila pro kan ataupun orang dah biasa skipping ni, bila dia dah biasa ataupun selesa dengan tangan merapatkan ke arah pinggang, jadi tali skipping ni automatik akan jadi lebih pendek. Okey, kita balik kepada ukuran tadi. Kalau ini adalah peringkat beginners, mungkin kalau pro dia akan paras pusat ataupun paras pinggang. Sebab itulah walaupun ketinggian kita mungkin sama, tetapi kepanjangan tali skipping kita mungkin berbeza bergantung kepada cara kita pegang tali skipping. Sebab itulah kalau korang tengok dekat YouTube ke Instagram, ramai pro yang ajar, start-start dia ajar kat pinggang sebab dia dah pro. Ada juga orang yang tanya saya, bang, tinggi saya 173, tali skipping yang saya beli ni semua terlalu pendek lah untuk saya. Okey, jawapannya senang je, macam saya bagi tahu, tinggi saya 171 dan kebanyakan tali skipping yang berada di pasaran ni panjang dia adalah sekitar 9 ataupun 10 meter macam tu, dan ianya sesuai untuk orang yang tinggi macam saya. Malahan saya akan pendekkan lagi sebenarnya. Jadi bergantung balik kepada korang. Kalau korang rasa macam tinggi 173, 75 macam tu, tali skipping ni terlalu pendek, sebenarnya apa yang korang perlu perbaiki adalah form ataupun cara placement tangan korang. Jangan terlalu terbuka, cuba rapatkan sikit dengan badan. Dan secara tak langsung, korang tak perlu pun tali skipping yang panjang. Jadi saya harap kepada beginners yang baru nak mula, korang dah faham yang mana korang mulakan dengan ukur tali skipping di aras bawah tangan macam ni, dan lama kelamaan barulah korang pendekkan tali skipping bergantung kepada form tangan korang nanti. Jadi inilah dia video ringkas saya tentang cara nak ukur kepanjangan tali skipping. Kalau korang rasa video ni best, bermanfaat, sila kongsikan kepada orang lain. Dan kalau korang ada sebarang cadangan atau komen, sila tinggalkan di ruangan komen kat bawah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi in the next video. Assalamualaikum.